Bentar lagi kita nanti oh berarti anu tebe-tebe mencar-mencar. Oh, pasar. Poin ra? Bos, kosong. Poin. Aja takoni sik, takoni sik. Kerta. Oke. Informasi kerta harus seperti ini, guys. Kalau enggak gini kita enggak dapat poin. Harus telaten SD Negeri Abdean yang sudah tidak beroperasi. Butuh ini jembatane, jembatan butuh. Niki nggih, Pak. Jembatan butuh. Oh, bare jembatan. Oh. Jembatan butuh. Pundi? Oh, ler mergi. Oh, ini gedung bulog. Ini gedung bulog. Oh iya, komplek pergudangan butuh gedung bulog. Oh, oke. Berarti dengan mungkin mereka tebih buatan. Oh, mobil kuning angkot gini. Angkotan gini, angkot nih. Aku Indra, cewek wih. Sampai ngerti Purwokerto, waduh. Polsek butuh. Sampai ngerti Purwokerto. Jogging aja, tiba-tiba deh Purwokerto terus melu. Bunti, mari kita mbak. Oh, dereng. Dedep tulak sing ngarep kok. Kantong ngerti ya, kantong. Ini ngerti to, Tong? Ini kudu ora. Egonato. Kantong hafal, tenang guys. Kantong wis hafal. Nyolare ngendi? Iki lho nyolar kene rokokmu. Buang sih. Oke. Oh nggih. Niki nyolar riyen nggih, Mbah. Niki kedah nyolar wonten ing mriki. Mriki pun ya ini ya kantong ini belum tahu gitu. Loh kemudian harus tahu yo yang biyen sangat kaya taruh bayu ya iya ya pada lah harus bisa ntok bengi ya lali orang ini ya mudun sih guys harap yo pipis dulu ah saya mau pipis dulu. Nah, ini nyolar sih ya guys, motor andalan kita 7568 nyolar dulu nang butuh apa klepu ya. Yes, pokoknya kuwi lah. Kita nyolar di sini tapi aku arep pipis dulu. Adem. Pesona Pokemon 7568. Nyolar sih bolo, mantap. Pipisnya nang ndi Mas? Kayak nang pojok kono ya. Melu yuk. Lagi guys, wes pipis, kita tinggal menunggu selesainya diisi solar ya dengan driver andalan kita Pak Kantong Supri yang kembali comeback ngisi solar di sini. Pipis dulu. Wih, mantap. Montore 7568 akankah jadi pegangan? Masih ditunggu infonya selanjutnya ya guys, 7568. Moga-moga dari cekelannya Pak Kantong, beliau juga mau ke toilet dulu. Kita tunggu di luar aja sambil ini saya ucut sedikit soalnya nek neng pom bensin kan nggak boleh merokok, jadi kita merokoknya jalan keluar gitu.
baru kita bisa ujut-ujut. Berbahaya soalnya ya. Mantap. Ini aduh urung crash anu barang ya. Pak Zainal juga belum ya. Pak Zainal 748 apalagi nanti jam kedua juga belum terpantau. Nah, wih guys, lumayan ya guys, kita mau akhirnya ada poin walaupun emang dengan kerja keras luar biasa ya, kita matanya harus benar-benar melihat kanan dan kiri apakah ada poin seperti tadi yang terakhir Nung Purworejo, terus poin satu terus sampai ke Tuarjo poin-poin terus, alhamdulillah guys. Jadi semangat ekstra buat krunya. Sebenarnya jam ini ternyata hidup kan ya, jadi ada buktinya kalau jam ini tuh hidup. Semoga nanti kedepannya semakin bagus lagi penumpangnya. Dari Surabaya jam 22.30, dari Purwokerto nanti jam 6 sore startnya ya. Jadi jangan lupa teman-teman, saya pengen bareng jamnya aja sampai carry. Oke, lagi ngisi solar nengono. Solarnya agak lama. Kalau yang 7008 atau 7009 guys, yang bekas patas itu udah nggak perlu ngisi solar lagi karena udah cukup solarnya. Nah yang ini yang ekonomi emang ngisi solar meneh. Karena katanya sih tangkinya tidak sebesar yang itu, makanya ini ngisi solar lagi. Dan semua Sugeng Rahayu ekonomi sing arah Purwokerto ngisi solarnya di pom bensin ini guys. Nah, ini. Klepu ya, pom bensin klepu. Ini jadi langganan. Jadi ngisinya ke arah barat. Semua ngisinya ke arah barat. Debu-debu ini yang sudah di body bis ini jadi saksi ya. Bisnya ini sudah mencari rezeki bagi kru yang bertugas, luar biasa. 7.568 jam terakhir tim Purwokerto. Jadi lungguh buri guys, kursinya tinggu uang. Jadi kita duduk belakang dulu, nanti baru kita pindah depan lagi. Wah adem banget nengir. Pokemon, oh, buri ini enak-enak barang loh. Aku malah gak ngerti enak. Benernya mau belum sempet nonton ya, ternyata enak benernya juga. Orang ketok raiso nginjen buri. Iya, mantap sekali. Penumpangnya lumayan sih, perlu Siro lu 9 orang. Lumayan lah ada 9 orang. Dolir Kartiko. Selesai isi solar OT lagi ke barat. Berangkat lagi mengulon. Dalam Purwokerto tinggalkan SPBU Klepu. Modal guys, mantap. Dengan suasana yang syahdu, mendung-mendung piye. Pesona. Oke, saya tak betul. Duduk tengah bersama Cak Areng Kampo Awang asli Rembang. Apa jenis? Kopi lalat kan ya Pak? Masem. Loh, ini kan benar jenengan? Enggak, terkenal masem. Ini enak ya? Wah, jos. 60 ya tak? Oh enggak, maksudnya aku kan pengen beli kan dek. Itu kan ada. Itu asli lasem. Itu ini apa Pak? Kalau kopi biasa? Kopi hasil asem. Dilelet rokok itu walus. Nek dilelet ki rokok. Ya walus enak. Jadi iso go gambar. Yo iso. Berarti jenengan kiatun lasem nggih saged. Nggih, gede-gede saged. Oh, iki nanti next time kalau kita kopi lelet harus bareng sama Cak Gareng. Cak Gareng ini harus mantap. Kopi lelet lasem.